Perhubungan Provinsi Jambi meluncurkan 5 unit armada bus Transiginjai Rabu 13 Desember 2017 di kawasan UIN STS Tlanai Pura, Kota Jambi. Angkutan massal bus rapid transit ini siap mengantar warga Jambi yang akan berpergian. Selama uji coba sampai akhir Desember 2017, penumpang tidak dikenakan biaya alias gratis. Rute Transiginjai mulai dari Pijoan, Simpang Rimbo hingga beberapa titik di kawasan Tlanai Pura. Ada 19 halte untuk menaikkan dan menurunkan penumpang Transiginjai ini. Pihak Damri Muhajir menjelaskan 5 unit Transiginjai menggunakan rute sepanjang 19 km. Kabid Perhubungan Darat dan Perkeretaapian Dishub Provinsi Jambi Gus Hendra berharap bus Transiginjai ini dapat mengurangi macet dan tingkat kecelakaan lalu lintas. Bus Transiginjai tersebut diakui masih kurang sosialisasi, terutama di dekat-dekat halte pemberhentiannya. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.